Oke, sekarang ada Vario kayak ngene muni nih, guys. Oke, kalau rodanya ditahan, suaranya krosok 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 krosok. Tapi kalau rodanya ikut muter, suaranya hilang. Oke, guys. Nah, iki seumpama mesinnya berputar, bannya diem, dia kembroyok. Kalau bannya ikut muter, dia halus. Kalau dia diem diputar, kemroyok banget. Ini cool, guys. Lahar CVT. Oke, lahar kini, Mas. Nih, guys. Lahar ini yang bermasalah. Sama ini. Oke, dicopot langsung halus. Ih, ramoni apa, Pembok? Pasang, pasang, pasang. Copot. Parah kita bilang, oh ambrol. Oke, langsung copot terus. Baru ya. Jadikanlah diriku sebagai semangat hidupmu. Nyobot lari ya, guys. Dalam cinta. Murengnya nih.
kasusnya itu ini pada lecet, tapi nggak tahu bukan saya yang lecet-lecetin. Ini mau ganti lahar bambunya sama lahar puli daun, lahar puli. Kita kali arep piye gitu, guys. Nah, ini lahar original ya. Original gitu. Ini di wadahnya sih bantalan bola KVY 961. Cara pasangnya, kalau cara ngelepasnya ada di video pertama. Ini tinggal masukin aja kayak gini. Ya, lalu dorong masuk kayak gitu. Nah, di bagian titik ini kita akan mendorongnya dengan kunci sok. Gitu loh, guys. Nah, pakai sok 19. Pastikan center, kalau sudah center. Nah, ini pakai kayu tetekannya ya, guys, biar bagus gitu. Sini palu nih. Overbase-nya udah jadi, Nok? Besok ya? Oke, lahar udah masuk. Nah, ini buat teman-teman kalau masang kancing ini kan ada sisi tumpul, ada sisi tajam. Sisi tajamnya di bagian atas, sisi tumpulnya di bagian bawah. Itu kayak gitu, guys, cara masangnya. Podo wae ya enggak. Pastikan sudah mapan ya. Ngembal tuh. Nah, cari tengahnya. Triple pen ini namanya ya, ini namanya triple pen, posisinya itu di sini. Nah, itu dia di sini fungsinya untuk menahan alur dari ini. Nah, ini dia kan akan menjadi alur gerak. Nah, kayak gini, guys. Oke. Thank you.
Oke bro, ini suaranya sudah halus ya, nggak kedengaran kroyok 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 gitu kayak. Mas, dicoba dulu mas. Suara, performa. Tadinya kan delay banget, kayak apa? Ini belum ganjel pelor. Awas belakang ya. Kok ganjel itu? Kunci kengo ke pancal ban mencolot. Oke. Tarikannya udah enggak telat lagi ya. Iya. Servis injeksi plus res 75 terus bongkar pasang CVT 40.000. Udah. Ya tinggal tambahkan spare part. Nanti di nota dulu ya. Udah enak mas. Tarikannya enteng ya. Tinggal pelornya itu saya lagi habis kok. Ini masih standar. Nanti kalau di pelor buat nanjak lebih enteng lah. Ini tadinya kalau ditarik kayak gini telat guys. Sekarang jadi gas itu udah sesuai dengan putaran tangan gitu loh. Awalnya telat-telat gitu. Ini senteng banget ya. Enak ya. Mas siapa namanya? Mas Lur. Udah ke berapa kalinya ini? Motornya dibawa sini semua ya. Eric King, apalagi Supra ya. Ini sekarang Varionnya. Sayang belum merasakan ganjel pelore aku, Mas. Iya. Besok-besok. Aku pelore pas habis kok. Iya. Kita berbalik. Ya, enggak apa-apa. Ini dinikmati dulu sambil ngerayain lahar lah. Langsung halus, suara kemerosoknya hilang. Oke guys, kayak gitu. Terima kasih banyak ya. Hati-hati di jalan. Salam buat teman-teman. Oke, begitu. Demikian dari saya. Terima kasih teman-temanku semuanya. Salam mekanik. Salam kuku ireng.